Ini knalpot apa ini, Kak? Knalpot serigala berbulu burung. Oke. Pak Ketua. Ngantuk. Ada paket Pak Ketua. Ini loh, tadi Pak Ketua bocorin apa? Tadi ada paket-paket apa? Oh, paket anak lanang Semoko. Wah, coba Ketua. Oh, iya. Wah, anak ini. Semoko, benar. Wah, datang ke Jogja lagi nih. Kangen gak dengan Jogja, Bang? Kangen ya. Wah. Ini Abang ini dulu di 246, kemarin udah berangkat. Malah sekarang tiba, harusnya kemarin bisa nostalgia kok ya. Wih, apa ini Pak Ketua? Ini kemarin sore-sore setengah lima. Iya. Datang orang naik motor paket jaket itu Grab. Mau jumpai Pak, itu Ketua Lubis ada. Mana Pak? Saya sendiri. Oh. Ini dapat kiriman untuk Bang Tol di. Oh. Oke. Mau servis Bang? Servis. Oh ya, ya. Oke. Barangnya ini. Barangnya mana Ketua? Wah, ini. Apa ya ini Ketua? Kita unboxing aja Ketua. Iya, betul. Jadi ini sudah dikirim ya, teman-teman ya. Untuk Bang Fauzi. Abang Fauzi ya. Fauzi. Ini isinya apa ya, teman-teman ya? Biar enggak pada penasaran. Biar milih itu. Unboxing langsung. Apa ini? Besi. Itu namanya Pak Agus Mumet. Pak Agus Mumet sudah datang. Oh, knalpot. Wah, ini teman-teman. Apa? Siapa tahu ada sempitan amplop barang kan tayang dibuang ke sana. Iya. Siapa tahu ada kan tayang dibuang. Jadi gini Pak Ketua. Ya. Ini kemarin itu saya dihubungi via WA ya, yang intinya beliau itu pengen berbagi knalpot serigala. Knalpot serigala. Iya. Semoko. Iya, ini namanya knalpot serigala bukan berbulu domba. Jadi bukan berbulu domba. Iya, jadi beliau kemarin WA ke saya ya. Intinya untuk ALS 378. Tapi ya. Berhubung ya tadi malam banyak yang ada di kolom komentar yang intinya nanti takut mesin panas atau mungkin takut nanti bikin ribut karena ini suaranya juga memang menjerit-jerit ya Ketua ya. Tapi saya juga belum tahu suaranya aslinya gimana. Jadi tadi yang berbagi knalpot ini tadi menghubungi saya. Kalau memang
tidak dipasang pun tidak apa-apa, karena itu nanti takutnya menimbulkan resiko. Dan beliau keras. Ya, dan beliau juga bijaksana sekali Pak Ketua. Kalau memang ini laku, dijual saja katanya. Iya, dijual saja, dijual kembali. Iya, dan makanan. Oh, makan jamu ya? Iya, iya. Misalnya dijual laku, kan dapat efek. Efeknya diberi makanan, jelas enggak kamu itu? Wah, padahal ini kemarin bilangnya ke saya kalau nanti jadi efek untuk dikasih Pak Ketua, kalau dibelikan makan, ya makan aja kalau gitu. Ya enggak apa-apa, Pak Ketua kan. Enggak, makan aja. Oh, makan aja. Iya, daripada nanti Pak Ketua. Oh, iya. Makan aja ya. Pak Kardi, ini suaranya gimana ya Pak Kardi? Ini pandai kecil ini. Iya, Mbak, maksudnya gini, ini nggak perlu dipasang, cuman pengen tahu suaranya aja. Suaranya biasa itu. Kayaknya. Iya, Wah. Jadi kemarin ini untuk 378, cuman kan nanti takutnya sama kayak ini. Sama ya. Ini yang cherry ini. Bukan ini. Ini anu Pak katanya Pak. Kenal serigala ya katanya. Masa? Iya. Iya tapi mobil kecil. Ya enggak tahu ini memang panas ini kalau dikasih ini. Makanya itu ini. Iya, makanya ini beliau tadi WA ke saya enggak usah dipasang aja. Jadi ini kalau laku dijual saja katanya. Berapa ini? Ya enggak tahu saya. Pak Gus. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini bos staf Pak Kardi. Pak Kardi. Ini ngomong punya ngomong Pak Agung. Keker. Masih. Saya dapat laporan dari Agus Mumet. Ya. Parkir di sini, tahu-tahu spionnya hilang satu. Itu kan enggak jelas. Wah, iki. Nah, itu loh. Laporan saya ini. Laporan spionnya hilang satu. Pusing malah. Gak Mumet lagi pusing malah. Spionnya yang ini hilang. Iya. Laporan itu aneh. Ya, besok yang terdepan yang kanan. Yang depan yang kanan biar motor nggak pakai pion. Nanti besok paling ban saya hilang. Laporan tadi. Iya. Jadi yang kemang gimana cak? Ini kalau memang nggak ada dijual Pak Kardi. Siapa ini Pak? Masalahnya itu Mas Agung. Kenapa? Ini itu kekecilan kalau. Ini kecil ya? Ini yang kecil. Oh. Jadi panas nanti. Iya. Ini untuk mobil kecil Pak. Mungkin kalau diesel gitu ya? Iya, mobil-mobil Suzuki apa itu. Terus ini harusnya lubangnya itu sebesar ini ya, lebih gitu. Iya. Kalau ini terlalu kecil ya, Pak ya? Terkumbat ini kalau. Jadi apa panasnya itu kurang keluar nanti mesinnya akhirnya ya panas. Iya, benar. Makanya beliau tadi malam melihat di kolom komentar dia dengan legowonya ini dijual saja. Jadi nanti kalau Pak Kardi ada yang mau beli, nanti silahkan bisa ambil di sini langsung di dipasang 51 aja gimana? Oh, carry-nya Pak Kardi ya? Itu. Coba Pak Kardi. Nah, iki dadi. Nah, iki ugal-ugalan mobilnya Pak Kardi. Coba Pak Kardi. Pas ya, Pak ya? Pak, coba Pak. Coba Pak, maksudnya? Tapi enggak anu ya, bocor ya kenapa ya? Ya coba aja cuman. Enggak anu. Oh, nggak sampai belakang iya. Toh? Oh. Ini ya, ya. Wah, iya. Pas ini. Wah, dipasang di 051 ini malahan. Knalpot trigalanya ini, wah. Apa ini, Pak? Kancingnya? Iya. Nah, ya, pas ya, Pak ya. Ini untuk mobil kecil tadi. Iya. Ya. Wah, ini. Kalau dicoba nggak tembus belakang kok ini? Iya. Ini kurang potong pas ini. Malah pasang mobilnya Pak Kardi keren ini ya? Iya. Tapi ada benar. Masa nggak sampai ke belakang, Pak? Iya. Nggak sampai kok. Tapi pendek lagi ya ini, Pak. Ya, knalpotnya pendek kok ya. Mobil kecil ada pengaruhnya kalau lubangnya di sini aneh sekali. Nanti saya usulkan, kalau memang nanti boleh dipasang di mobilnya Pak Kardi, nanti dipasang mobilnya Pak Kardi. 051 ya, pasang 051. Yes. Mantap ini Pak. Mantap.
tadi di apa? Lampunya. Lampu. Wah. Pak Agus sudah tambah anu ini nanti kalau malam nyaman ini. Ada orang dari gang ada udah kelihatan. Sudah kelihatan. Nanti saya usulkan ya Pak, kalau memang bisa dipasang Pak Kardi, siap ya Pak Kardi pasang ya? Ya, ya. Oke lah, nanti kalau memang ini diizinkan dipasang di mobil Pak Kardi, nanti akan saya sampaikan. Ini suaranya pasti, kalau Pak Kardi kan suka ngegas. Harusnya itu ini, harusnya itu, kalau sebesarnya ini Pak. Iya ya. Ini pengaruhnya itu, memperlambat. Nggak boleh ini karena. Iya, iya, betul-betul. Terlalu kecil ya Pak Agus? Enggak, kurang besar, nanti panas. Panas maksudnya nanti Pak? Masalahnya kan keluarnya enggak. Enggak los. Oke lah, nanti semoga diizinkan dipasang mobilnya Pak Kardi biar enggak jadi 378. Meraung-raung. Kalau enggak dipasang 051. Mana kan ada kata-kata. Ya carry itu kan 051, Pak. Oh. Kan dia berat lah. Dan dia udah pulang. Di Bali. Oke ya teman-teman ya, yang pasti saya ucapkan terima kasih kepada saudara kita yang telah mengirim knalpot serigala ya. Tapi kemungkinan ini tidak dipasang di bis ya teman-teman ya. Karena tadi malam beliau juga sudah, atau tadi pagi beliau sudah menghubungi saya. Pokoknya legowo tidak dipasang di bis ya, karena ya, nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini memang tidak dipasang, tapi beliau mengganti kiriman dengan kiriman klakson. Tapi saya klakson apa saya juga belum tahu. Yang pasti beliau nginfo ke saya kalau ada kiriman klakson, tapi nggak tahu belum ya. Klakson apa itu? Iya. Klakson kapal. Kapal yang gelap ini. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.